Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ini sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dalam rangka hari Balim. Aduh. Selamat siang, Mas Salim. Ini iseng-iseng aja nih, mengisi waktu senggang. Eh, Mbak Ade udah dateng. Kita invite Mbak Ade dulu. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Hari ini sih kita bakal ngobrol dengan Dek Blandin, Mbak Tries Blandin Razak. Nah ini, halo, halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini kece banget nih Mbak gue nih yang satu ini nih hari ini. Gue kece, telannya telan runner nih Mbak. Nggak running hari ini, besok-besok. Oh, besok-besok. Iya. Aduh, terima kasih Mbak Ade udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol aja sih Mbak sebenarnya tentang ya cerita-cerita Mbak Ade mana menjadi penyelam dan akhirnya terus bergerak di bidang kelautan lah ya dan terumbu karang itu. Nah, Mbak Ade ini nih, gue kenalin dikit ya, gue sotoy aja sih. Mbak Ade ini kebetulan, bukan kebetulan, ini senior senior gue nih di kampus, zaman baheula gitu ya, di GB. Kemudian, kayaknya cuma ketemu setahun kali Mbak ya? Tahun, Mbak lulus Ini tahun angkatan berapa Mbak? berapa ya? 34 Mbak, 97 Mbak. Oh, masuk gua lulus 98. Iya, termasuk yang ya, Mbak Ade ya, tulisnya ya. Maksudnya itu kayak hilang aja gitu. Ini Mbak-mbak yang cakep gitu ya. Perasaan Kemarin masih ada gitu ya. kinclong gitu kan. Ya, jadi ini dalam rangka Hari Kartini juga, makanya yang diundang nih ibu-ibu dan buat teman-teman yang baru gabung ya, tadi ada Mas Yudo lain. Ya, suatu apa ya kebanggaan juga dari gua bisa ngobrol sama Mbak Ade nih idolaku nih dari zaman mahasiswa dan baru-baru ini 1 April ya Mbak ya diumumin secara resmi Mbak Ade itu menjadi Pewtrust ya Marine Fellow ya nanti kita lah itu tentang Marine Fellow itu sendiri dan bakal ngapain gitu. Nah sebenarnya kita itu akan banyak ngobrol karena ceritanya ini diverse story ya. Jadi sebenarnya aku pengen denger nih cerita dari Mbak Ade sendiri sebagai wanita gitu ya. Apalagi zaman dulu lah ya, tahun akhir 90-an itu kan nggak banyak juga perempuan yang belajar nyelam gitu ya. Jadi kayak ya termasuk juga di anak-anak kelautan juga kan memang ada mata kuliahnya widya selam tapi yang benar-benar pengen belajar nyelam gitu ya itu nggak banyak gitu. Nah aku dengar juga Mbak Ade sebelum kuliah atau pas kuliah udah nyelam katanya. Benar nggak sih Mbak? Atau gimana? Coba Mbak, gimana ceritanya tuh Mbak? Mbak belajar nyelam tuh apa tuh sebenarnya? Jadi aku dapat infonya dari penggemar masa lalu Mbak Ade gitu. Jadi. Waduh. Bisa aja login. Ya udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget
Bigin udah ngundang nih hari Kartini bincang-bincang tentang penyelam peneliti perempuan. Makasih banget Bigin apresiasinya. Jadi saya tuh kakak kelasnya Bigin berapa ya, 3 tahun ya. Tapi Bigin kelihatannya lebih tua daripada saya ya. Iya deh. Enggak. Terus jadi pertamanya tuh dulu waktu SMA gitu kan, apalagi tahun 90-an gitu kan, exposure kepada karir itu zaman itu kan nggak banyak ya, nggak ada pilihan karir mau apa tuh susah banget gitu ya. Tapi aku tuh termasuk orang yang serius waktu SMA tuh, maksudnya gini, waktu udah mau kuliah tuh serius gitu belajar, serius bimbel, serius tapi tanpa tahu mau masuk mana gitu ya. Nah, terus kayaknya waktu itu boring banget gitu, semua orang mau jadi dokter, masuk ITB, ekonomi, kayak gitu, boring banget gitu ya. Terus udah gitu, apa namanya, kakak kelas itu, kakak saya tuh bilang, kenapa nggak kuliah kelautan deh gitu. Soalnya kan Indonesia tuh banyak banget lautnya. Oh iya ya, terus daftar. Nah, itu umur 17 tuh SMA, aku belum bisa berenang. Oh, belum bisa berenang tuh. Tiba-tiba ditawarin kuliah kelautan, wah luar biasa nih. Iya, wah nggak bisa berenang gitu ya, ingat banget nggak bisa berenang. Terus udah gitu, kan mau kuliah kelautan gitu ya, belajar berenang, itu ingat banget. Kayaknya SMA kelas 3 deh. Terus udah gitu, di Bandung tuh ada radio namanya Radio OS gitu. Terus mereka waktu itu ada di Radio OS tuh ada stafnya atau penyiarnya itu kakak kelas saya, almarhum Kang Erlan gitu. Nah, Kang Erlan ini dia sama, pasti semua tahu Thea, Thea Sutamanggala, Octopus Dive. Bu Thea ya. Nah, Bu Thea itu, nah saya tuh murid pertamanya Bu Thea gitu, saya dengan 3 teman lainnya, murid pertamanya Bu Thea gitu. Terus mereka dari radio itu ada acara trip ke pulau, apa tuh, yang di Pulau Seribu tuh sampai sekarang masih deh. Pulau Pramuka, bukan, apa, Pari? Sepa, bukan Sepa. Sepa, Pulau Sepa, ada trip ke Pulau Sepa gitu, jadi bukan bukan tripnya tuh bukan kayak yang gimana gimana, jadi nginepnya tuh kayak di barak-barak juga gitu dan murah gitu. Nah itu belum nah itu terus pertama kali lihat terumbu karang, terus heran banget, ini bagus banget. Terus ada penyu pula hari itu tahun 95 tuh, ingat. Tahun 95 ada penyu. Nah gitu ya udah belajar berenang, terus belajar diving sama Thea. Terus pertama daftar kuliah tuh sebenarnya pilihan pertama bukan ke IPB. Pilihan pertama tuh kelautan ITB. Untung saya nggak pinter inaf untuk keterima, alhamdulillah. Terus ya masuk IPB. Terus masuk IPB itu zaman dulu kan nggak masuk langsung jurusan, jadi kita cuma masuk IPB aja, baru di dalam milih jurusan gitu kan. Nah, semua orang tuh terheran-heran kalau ditanya saya, kamu masuk kuliah jurusan apa? Saya mau masuk jurusan kelautan. Karena kalau zaman dulu di IPB itu ada sebutan residivis ya. Jadi anak-anak yang udah nggak lulus TPB-nya 2-3 kali itu semua terbuang ke jurusan kelautan. Jadi kelautan itu isinya anak-anak yang nggak pernah lulus TPB. Nggak pernah nggak lulus TPB itu akhirnya semua. Jadi isinya tuh kayak preman-preman gitu, gondrong-gondrong, pokoknya ngeri banget gitu ya. Terus semua orang heran, kok kamu mau sih masuk kelautan ngapain gitu, itu kan jurusan keuangan, dulu tuh benar-benar jurusan keuangan, tuh jurusan keuangan banget. Enggak, pokoknya aku mau masuk kelautan. Dulu kan ya, sampai sekarang juga ya yang terkenal TIN, THP, ya pertanian lah ya, kehutanan gitu. Jadi kelautan tuh benar-benar nggak ada peminatnya lah. Ya udah masuk situ. Terus udah keburu diving kan, terus aku emang nggak senang ospek itu, jadi aku nggak mau masuk FBC. Oh iya. Ospeknya lama gitu kan, aduh kayaknya capek gitu, tapi jadinya masuk nggak masuk FBC ya. Sekarang ya disesali nggak disesali juga, gimana ya kalau lihat anak FBC dulu, aduh kayaknya kompak banget pergi ekspedisi gitu ya, tapi kayaknya saya waktu itu cukup keras kepala gitu, jadi saya kerjaannya ngintilin dosen, yang suka diintilin tuh Pak Fred, Pak Dietrich gitu ya, minta-minta diajak proyek gitu kemana-mana. Jadi dari waktu kuliah
suka nggak ikut FDC tapi tetap ikut proyek present gitu ya, karena pengen jalan-jalan. Iya, jadi berarti Mbak Ade itu udah bisa nyelam sebelum kuliah tuh, Mbak? Ya, udah nyelam sebelum kuliah. Berapa tuh, 95 apa 96? 95, certified-nya 95. Berarti berapa tuh, 20, 20 berapa tahun tuh, Gin? 26 tahun. 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Tapi jangan, itu ya, jangan dipikir saya ribuan log ininya ya, log hours-nya, enggak loh. Jadi saya benar-benar hanya diving kalau bekerja. Soalnya kalau biaya sendiri, mikir-mikir. Iya, bener. Nah, jadi kalau kan nggak ikut klub tuh, Mbak. Ini bagus juga nih tipsnya, Mbak. Memang sebenarnya fenomena sekarang mahasiswa juga males tuh ikut klub. Karena tadi ya, jadi klub kan punya proses pengkaderan sendiri kan. Nah, tadi tipsnya Mbak Ade itu tuh. Nah, sekarang approach ke dosen tuh gimana, Mbak? Supaya bisa nyelem, nyelem, nyelem penelitian gitu. Itu gimana tuh caranya tuh, Mbak? Saya juga aneh ya waktu itu ya, mungkin kayaknya kenapa? Kan biasanya kita ke dosen itu tuh jarang mau, Pak, kita ajakin dong ini apa secara serius gitu. Nah, itu Mbak sejak semester berapa tuh ngikut-ngikut dosen gitu? Kayaknya mulai semester 3 deh, dan saya juga aneh ya waktu itu tuh kayaknya saya rajin banget ngintilin, jadi gini. Kalau anak FDC waktu itu yang seangkatan saya, mereka masih banyak-banyak tahapan-tahapannya gitu. Sedangkan saya waktu itu udah certified ya, dalam seminggu dua minggu saya udah certified. Jadi waktu itu FDC yang seangkatan saya belum bisa berangkat karena mereka kan banyak ya tahapan untuk mendapat sertifikasi itu mereka agak panjang gitu ya. Tapi waktu itu jadi saya berangkatnya sama anak-anak angkatan 30. Jadi saya nggak tahu gimana, pokoknya saya ngintilin aja, Pak, ikut dong, Bapak kan mau ke sini gitu ya. Ingat banget sama Pak Fred tuh aku ikut ke Mentawai tahun 97 atau 98. Keren banget. Pokoknya tahun 97-98 itu benar-benar luar biasa banget ya, naik bus gitu ya. Terus kan nyebrang ke Mentawainya tuh kayak kapal, kapal apa ya, kapal kayu gitu yang dek-dek gitu gitu ya. Terus di Mentawainya tuh kan masih ketemu suku-sukunya tuh masih masih deket ya di daerah Pulau Siberut gitu ya. Itu terus entah gimana saya tuh waktu itu, tahu nggak Mas Irdes, ada Irdes Azhar dulu tuh ya di... Mbak, Mbak Ade dicariin Bang Irdes tuh, ditanyain. Soalnya Bang Irdes itu dulu kerja di Taman Nasional Karimun Jawa kan, kerja di Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi aku tuh nelfon Bang Irdes, Bang boleh nggak ikut penelitian ke sana kalau ada proyek. Terus waktu itu kebetulan lagi ada proyeknya UNESCO tahun 98. Itu adalah kayaknya satu-satunya coral monitoring, bleaching, coral bleaching monitoring di Indonesia. Itu tahun 98 ya, sama UNESCO. Nah, karena kayaknya saya cuman rajin waktu itu ya, jadi akhirnya yang dikontak saya juga ya, karena sangat aktif sekali untuk minta minta ikutan jalan-jalan gitu ya. Jadi, keren, keren. Itu trip pertama saya, dan itu di mana saya ngerjain skripsi itu di situ gitu. Waktu itu sama Mintane sama Bang Anton. Oh, Bang iya, Anton iya. 30. Sekarang di Lombok ya, Mbak ya? Bang Anton di Bali bukan ya? Ya, Bang Ali di Bogor tapi banyak di Bali sekarang. Oh, banyak di Bali. Ya, sama Bang Anton. Kalau sama Bang Anton masih sampai sekarang juga, terakhir waktu Bang Anton ke Australia waktu saya masih sekolah juga kita ketemuan, janjian, masih sering lah ketemuan ya sama Bang Anton. Ya dari situ nah, pokoknya, nah waktu saya balik ke Indonesia dan mengajar sebagai dosen luar biasa ya, dosen cabutan di universitas tertentu gitu ya. Kebetulan ada proyek. Bentar dulu, cerita sana, bentar dulu. Ya, tapi maksudnya ada fenomena berbeda gitu ya. Pada saat sekarang saya nyari mahasiswa untuk mau ke lapangan tuh, nggak semuanya eager mau ke lapangan gitu.
Iya, betul. Betul. Nggak semuanya. Nanti. Kalau saya mau dikirim kemana aja waktu saat itu, pokoknya berangkat mau siap gitu kan. Nggak mikirin gimana ya. Kalau sekarang kayaknya kemarin sempat agak susah, tapi ternyata kita harus menemukan mahasiswa yang tepat aja yang emang mau dan eager pergi ke lapangan gitu. Nah, ini Mbak, kan bicara zaman dulu tuh Mbak ya. Kan agak berbeda dengan sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu, kalau berapa banyak sih penyelam perempuan yang maksudnya yang meneliti gitu loh, kayak Mbak Ade tuh. Tahu nggak Mbak Ade? Iya, jadi waktu saya mulai itu emang role model saya perempuan semua yang hebat-hebat semua gitu ya. Contohnya Mbak Ica ya, Mbak Ica Oke. tuh ITK 29 gitu ya. Mbak Ica, terus siapa ya temannya Mbak Ica teh? Lagi yang galak juga aku lupa namanya. Manungki. Ya, Manungki. Mbak Ica, Mbak Nungki, itu kan perempuan-perempuan hebat semua gitu ya, dan dulu tuh Mbak Gayatri, ya Mbak Gayatri. Jadi saya tuh kayak memperkenalkan diri ke Mbak Gayatri, ke WWF gitu. Mbak, saya tuh anak kelautan gini-gini. Terus Mbak Kristin Ismuranti ya dari Kahati. Mbak Kristin mungkin nggak diving ya, tapi kalau Mbak Gayatri, Mbak Nungki, Mbak. Jadi anak-anak FDC itu yang cewek-ceweknya wah superwoman semua gitu ya. Jadi kayaknya walaupun zaman itu kesempatan yang nggak, maksudnya gini masih langka, tapi contohnya udah role model yang sangat strong banget gitu. Iya ya, jadi memang sebenarnya di dunia kampus juga banyak juga yang jadi role model ya. Mereka yang Ya. udah duluan dan itu juga sebenarnya membuka, ya memang perlu lah ya yang role model kayak gitu ya, biar kita semangat gitu. Jadi kayaknya waktu zaman itu karena masuk jurusan kelautan aja, untuk masuk jadi mahasiswa di kelautan aja butuh keberanian tersendiri ya, karena kan isinya residivis semua gitu ya, isinya Ya, kan dari tuh kalau kalau zaman zaman dulu itu image residivis itu mengerikan sekali gitu ya, karena mereka emang waktu zaman TPB di IPB itu TPB itu apa tingkat pertama ya. Ya, betul. Kadang-kadang kalau habis kuliah tuh residivis tuh masuk ke kelas, terus kelasnya dikunci, terus kita kayak dipelonco gitu di kelas tanpa alasan dan tanpa penjelasan. Pokoknya mereka boleh dengan bebas marah-marah gitu ya. Dan kita tahu, oh ini anak-anak, ini anak-anak ITK, nanti perginya ke ITK. Jadi kan siapa yang mau masuk ITK zaman itu? Zaman itu nggak ada yang mau masuk ITK kecuali wanita-wanita yang mungkin Ya. tertangguh. Seangkatan berapa dulu perempuan, Mbak? Lumayan banyak kok, kita lumayan banyak. Kayaknya half-half deh waktu itu, nggak setengah-setengah lah. Mungkin kita 15-an atau Ya, kurang udah dari mulai. 20, kayaknya seangkatan 40-an gitu. Nah, tuh ada yang nanya tuh dulu cita-cita Mbak Ade apa ya katanya. Kata Mas Sandoko kalau masih ingat. Eh iya dong, masa Mas Sandoko, itu Mas Sandoko. Dulu sih ini ya, karena pertama ke Pulau Sepa itu ya lihat terumbu karang, aduh indah banget. Terus kayaknya udah langsung terpaku aja di otak tuh udah langsung, oke aku pengen banget ngerjain buat konservasi terumbu karang. Sebenarnya alasan dulu tuh nggak kebayang ya kalau kerusakan terumbu karang tuh seperti yang kita alami sekarang tuh zaman itu nggak kebayang. Zaman itu nggak kebayang karena kan waktu itu jumlah sampah, ya climate change juga belum belum terlalu santer isunya. Tapi kayaknya waktu itu tuh karena saya tuh emang suka banget jalan-jalan gitu. Jadi wah ini salah satu apa salah satu cara untuk jalan-jalan ya sesimpel itu gitu dulu tujuannya. Tapi juga keinginan mengkonservasi ada. Tapi mengkonservasi pada saat itu nggak kebayang kerusakannya bisa separah seperti sekarang gitu. Ah, iya benar. Jadi, Ngerti gak? Mungkin iya betul. kalau misalnya ancamannya tuh udah jelas ya lebih pengen lagi ya untuk mengkonserv terumbu karang itu. Tapi pada zaman itu belum kebayang gitu. Jadi lebih kebayangnya ini cantik banget ekosistemnya. Saya yang seumur-umur tinggalnya di tengah gunung-gunung ya di Bandung tuh gitu ya, belum pernah, nggak pernah berenang, nggak pernah liburan ke laut, nggak tahu apa itu terumbu karang.
sekarang begitu lihat pertama kali jatuh cinta, okay, aku pengen kerja di bidang inilah gitu ya, dan pilihannya ya konservasi gitu, karena kalau tourism kan kayaknya cuma di permukaan ya. Ya, oke, berarti kayak jadi pas tahun berapa? Berarti 95, 96 itu berarti Mbak udah mulai apa ya, kayak memutuskan lah ini bidang kelautan atau konservasi ini yang bakal di ini ya, dijalanin ya. Nah, tahu Iya. saya sendiri mana tuh Mbak? Apanya, sorry? Apa kan udah ikut proyek-proyek, terus kan Mbak juga kan setelah lulus, nah itu Mbak kemana tuh setelah lulus? Nah, kan tadi cerita ya yang saya ke Karimun Jawa pertamanya ikutan penelitian sama Bang Irdes, udah gitu itu kan proyeknya UNESCO. Nah, terus udah gitu tiba-tiba dari UNESCO ditelepon gitu. Waktu itu ada, kalau tahu Jilly, Ghislaine Llewellyn, dia di WWF Australia sekarang gitu ya, sama orang satu lagi orang Italia, Stefano Pazzi, aku masih ingat banget namanya. Terus kita bareng ke Karimun Jawanya. Terus kita setelah pulang dari Karimun Jawa tuh kayak dipanggil ke kantor UNESCO di Jakarta. Jadi aku Mintane sama Bang Anton tuh dipanggil lah untuk kayak presentasi hasilnya apa yang kita temuin. Nah, terus di situ tuh ketemu sama Jan Steffen. Jan Steffen itu dulu dulu dia konsultan di Kehati gitu ya. Jan Steffen udah kok kayak cuman cuman sekali aja ketemu sama Jan Steffen itu. Nah, udah gitu pas udah lulus inget banget tuh pas udah lulus dari IPB. Kayaknya belum wisuda deh atau udah wisuda deh, nggak tahu. Terus ada di Indonesia itu, Jakarta itu tahun 99 tuh ada pameran namanya Teknogerma, nggak tahu pada inget nggak orang-orang. Ingat, gue datang tuh, Mbak. Nah, pameran Teknogerma itu kan pameran teknologi Indonesia Jerman gitu kan. Terus aku tuh lo inget banget kayak apa kayak kayak sidul anak sekolahan gitu loh, bawa map isinya CV gitu. Terus taunya ketemu lagi sama Jan Steffen di pameran itu gitu ya, emang jodoh banget ketemu. Terus dia bilang, eh, terus aku nyapa, aku yang waktu kemarin ketemu di UNESCO gitu. Terus dia bilang, eh, aduh, saya pengen banget ngobrol sama kamu, dia bilang gitu ya, ini nomor saya, nanti kalau Teknogerma udah selesai kamu kontak saya ya, dia bilang gitu. Kalau nggak salah Terus dia di Teknogerma. kenapa Dia kenapa presentasi juga. Yan, ya. Yan Hening itu presentasi. Ya, Di Teknogerma. terus udah gitu pas udah selesai Teknogerma tuh aku nelfon dia lah, terus aku datang ke kantor dia ke Kehati. Nah, terus udah kantor dia ke Kehati, terus si Yan tuh bilang, kamu mau gak jadi asisten aku gitu, soalnya dia tuh abis penelitian dari Padang, ternyata dia banyak banget punya koleksi karang, karang spesimen, dia punya banyak spesimen, terus wah mau, aku mau jadi asisten kamu. Jadi aku kerja sama Yan itu jadi asistennya dia untuk mengidentifikasikan si spesimen-spesimen karang ini. Dan yang paling gilanya itu kan tahun 99 tuh ya, berarti berapa 20 tahunan lalu ya. Dia itu kayak kita Rabuan itu loh, Gin, ada ngebahas paper gitu. Jadi Ya, ya. itu adalah saat pertama aku pernah baca scientific paper tuh sama dia. Jadi kita setiap minggu itu dia kasih satu paper ke saya, terus dia suruh saya baca, terus setiap hari seminggu sekali kita membahas isi paper itu. Jadi aku berterima kasih banget sama dia gitu, karena kecintaan pada science, kecintaan pada penelitian, apa yang terjadi di lapangan itu banyak banget aku dapetin dari Jan Steffen ini. Terus akhirnya September 99 tuh kita berdua, Jan Steffen sama aku, memutuskan untuk bikin Yayasan Terumbu Karang Indonesia, Yayasan Terangi. Nah, benar. Jadi yang aku ingat memang Mbak Ade ini kalau zaman sekarang istilahnya founder sih. Founder dari Terangi ya. Jadi Iya. Yeah. tahun 99 ya Mbak ya itu ya sama Ian Tening ya. Nah, begitu kan aku sendiri banyak dengar kiprah Mbak Ade
di melalui Trangi sebenarnya gitu, walaupun ya samar lah Kayaknya ya. pernah ke lapangan kita bareng ya. In pernah gitu ke lapangan. Ke Lampung Kayak pernah nggak? nggak aku Ke... belum 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 Mbak Ade udah Kalau nggak ada tuh, Gijik, Gijik Gijlik tuh ya, angkatan kamu. adik kelas Oh gitu, Gijlik oke. itu adik kelas. Memang mereka, dia penelitian di Sebesi. Oh, dia pernah ke Sebesi memang. Sampai sekarang sering ke Sebesi gitu. Nah, Oh jadi iya masih. tahun 99 tuh ya dengar kiprahnya Mbak Ade di Trangi itu. Nah, kemudian apa yang dikerjain, Mbak? Apa sih, kenapa sampai bikin Trangi itu gitu? Dan maksudnya kan Mbak Ade tuh apa ya, sebenarnya sih ya keren banget lah ya, baru baru taruhlah ya baru lulus ya udah berani bikin NGO gitu. Nah, apa sih yang dipikirin pada saat itu, Pak? Waktu itu yang dipikirin sebenarnya polos aja ya. Hmm. Karena sebenarnya encouragement-nya terus terang datang dari Ian ya. Karena Ian bilang ke saya, adek, lihat deh, kita tuh nggak ada satupun LSM di Indonesia yang fokus tentang pelestarian ekosistem terumbu karang. Sorry. Sedangkan Indonesia itu kan negara terbesar di dunia yang memiliki memiliki ekosistem terumbu karang terbesar di dunia gitu. Kita tuh bakalan banyak banget kerjaan. Masalahnya bukan pekerjaan cari uangnya ya, tapi Ya. kerjaannya tuh yang dikerjain untuk konservasi tuh banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita mutusin karena sebelum kita bikin Yayasan Trangi itu, aku tuh tanpa nama gitu loh, tanpa nama jalan kemana. Oh saya asistennya Ian gitu ya. Dan Ya. mungkin sampai sekarang juga orang masih mikirnya negatif gitu ya, ini kok ngapain sih cewek masih muda jadi asistennya bule kayak gitu kan. Jadi Sian juga nggak ya, maksudnya inilah supaya kita resmi gitu ya, karena namanya namanya saat itu gitu ya. Tapi sampai sekarang juga sih di dunia kita pasti harus diakui lah ya, kiprah perempuan mandiri pergi ke lapangan itu pasti banyak ya, either diomongin atau digangguin gitu ya. Jadi pada saat itu lebih ke arah supaya kita punya bendera yang jelas gitu, karena Ian waktu itu kan kerja di Kehati gitu ya, dan aku juga sebenarnya pada saat itu udah sering ikut trip-tripnya Kehati, Oh. tapi emang emang nggak ini sih, emang nggak. Jadi Kehati itu punya proyek di Padaido Island, di Kepulauan Padaido di Biak. Untuk rapid assessment kayak gitu ya, tahun 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 berapa ya itu ya, tahun 99 deh, 99 kayaknya. Tahun 99 tuh aku pergi ke Padaido, terus pergi ke Derawan. Jadi semua proyek kelautannya ke Hati itu aku ikutan gitu loh, kayak asistennya gitu untuk kerja di lapangan gitu. Waktu itu ingat banget sama Mbak Christine Ismuranti sama Ian Steven. Wede, Jadi udah muter-muter tuh. Keren, keren. Jalan-jalan, jalan-jalan. Nah, kan aku juga sempet baca tuh Mbak Ade yang sama siapa ya, yang bikin buku tentang perdagangan karang Aquarium hias Reef. atau aquarium reef itu. Itu gimana ceritanya tuh, Mbak? Bisa Nah, bikin itu. nah waktu abis dari, nah terus udah gitu udah sama yang Steven tuh, terus di situ aku kan zaman dulu, zaman tahun segitu tuh internet juga belum terlalu gimana gimana ya, jadi Ya. saya juga nggak paham informasi gimana ya. Tapi pada saat itu tuh saya udah mulai sering apply apply untuk kayak internship atau scholarship gitu ya. Akhirnya tahun 99 kita bikin Yayasan Trangi, terus tahun 2000 itu aku dapat beasiswa Stunet ke Belanda. Oh, oke. Dan, terus waktu itu Makanya itu. aku hah? Makanya hilang tuh. Sekolah berarti Hilang, baik begitu. hilang, hilang agak lama. Jadi Stunet itu waktu itu aku angkatan pertama Stunet. Oke. Jadi angkatan satu Stunet gitu ya. Dan waktu itu aku inget banget tuh kayak daftar sekolahnya itu harus pakai fax dan pakai kredit card gitu ya.
untuk bayar pendaftaran sekolahnya. Jadi minta tolong kakak tuh, minta tolong kakakku yang punya kredit card, terus pakai fax di kantornya gitu ya untuk daftar dan informasi sekolahnya. Itu aku sempat nanyanya sama Rili Johani. Karena Rili kan dari Belanda kan, terus aku tanya kalau mau sekolah ke Belanda kemana, akhirnya sama Rili diarahkan untuk ke Berthugsema karena dia ahli taksonomi karang. Ya, Jadi betul. aku sama Berthugsema udah 2 tahun di Belanda, terus aku dapat itu untuk kesempatan kerja di UNEP WCMC di Cambridge. Itu waktu itu ada British Chevening Award in Biodiversity. Jadi kayak sekarang kan ada Chevening Award, nah tapi pada saat itu tuh ada Chevening Award in Biodiversity. Okay. Nah, aku dapat itu untuk kerja 1 tahun di UNEP WCMC, dan kebetulan pada saat yang sama mereka tuh punya proyek untuk mereview tentang perdagangan hewan karang dan ikan hias dari seluruh dunia gitu. Nah, aku selama 1 tahun di sana terlibat dalam proyek itu, mereview perdagangan dari Indonesia, jadi menghitung berapa banyak jumlahnya, siapa key playernya, spesies-spesies apa aja gitu, dan akhirnya aku terlibatlah di situ. Makanya ada, dan beruntung banget itu karena yang dapat kesempatan di UNEP WCMC itu ada 6 orang, dan yang proyeknya terus menghasilkan suatu publikasi itu cuman di bidang aku gitu loh. Oh gitu. Yang lain gitu. Jadi alhamdulillah banget bisa terlibat dan bisa apa sumbangsih lah ya ke publikasi itu, yang kayaknya sampai sekarang masih relevan ya, kayaknya harus diupdate tuh Gin. Itu kayaknya publikasi terakhir tuh Mbak, yang tentang perdagangan ya hewan karang hias tuh yang iya dibuat ya, iya yang iya iya publish. Jadi iya harusnya diupdate tuh. beberapa kan pasti akan banyak perubahan ya di Betul, betul. Betul yang banget. sekarang, karena gitu kan ya perdagangan tuh hobis gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. terus selama penelitian di apa ya di Belanda, sekolah di Belanda sempat nyelem-nyelem juga Mbak di Indonesia, balik lagi penelitian gitu, ngambil sampel Enggak. atau apa? Enggak, karena aku tuh pas ke Belanda tuh benar-benar kaget banget, benar-benar surprise banget ya. Jadi waktu di Belanda itu aku itu di jurusannya tuh Marine Systematic and Biodiversity. Jadi pertama masuk jurusan ke bidang itu tuh menelitinya tentang alga gitu, rumput laut. Aduh, aku nggak mau majornya ini gitu. Akhirnya aku berhasil switch ke terumbu karang. Dan waktu itu ditempatkan, kalau sekarang namanya NBC, National Biodiversity Center, NBC. Kalau dulu disebutnya Museum Naturalis gitu ya, di Museum Naturalis. Aku kalau misalnya tahu dulu ada skalanya apa, tulang tulang tengkoraknya Homo sapiens itu adanya di Museum Naturalis itu, dan mereka itu punya tower, towernya tuh kayak 20 lantai gitu, itu nggak ada jendelanya, jadi suhunya, kelembabannya, semua tuh dikontrol, dan isinya adalah spesimen-spesimen dari Indonesia. Itu gila banget, dan lengkap banget. Lengkap banget dan keurus banget, dan kayak satu, setiap satu koral tuh dikasih satu kotak, terus masuk ke lorong gitu. Jadi ada satu floor khusus itu terumbu karang semua, hewan karang semua. Jadi Mostly dari Indonesia pastinya ya. iya, maksudnya dari Indonesia, dan mereka kan ekspedisi Snellius itu dari tahun 1890-an ya. Jadi mereka tuh kayak berkala gitu loh ngambilin koral. Makanya kalau kalau dilihat mereka punya publikasi di mana mereka tracking spesies-spesies apa aja yang punah dari puluh seribu, itu mereka bisa melakukan itu. Betul. Ya, karena mereka Nah. punya data dari tahun 1899 sampai sampai recent gitu ya. Akhirnya aku di situ dan merevisi hidrokoral ya, apa karang api dari Indonesia yang ada di museum. Tapi waktu di Belanda tuh aku iseng banget. Waktu di Belanda aku ikutan klub diving, jadi suka diving di North Sea.
Wah, gimana tuh cerita tuh, Pak? Diving di Kalau ya kalau coba ceritanya gini, klub klub diving di sana itu gimana aktivitasnya atau ya seperti apalah? Gimana tuh, kalau Pak? klub diving di sana tuh latihannya setiap Rabu malam, terus mereka biasa lah ya, habis latihan kan biasanya mereka hang out kayak di bar-barnya, di pub-pub di sana gitu ya. Terus mereka divingnya ya cuman kalau summer aja gitu ya, summer aja itu udah kayak airnya tuh 19, 21, jadi kayak wetsuitnya kan thick banget, terus kan nggak ada yang dilihat kan, karena gelap banget gitu ya, jadi Oke, mereka Mbak ya. tuh suka, ah? Butek atau Butek, butek banget gitu, jadi mereka suka bercandanya kalau di Indonesia itu kalau kita diving tuh turunnya begini, terus kita lihat kanan-kiri mau pergi kemana gitu ya. Kalau di Belanda itu turunnya begini sampai nyentuh nyentuh bottom baru merayap dari situ gitu ya. Karena emang tapi yang kayak mengagumkannya tuh karena mereka airnya butek gitu ya. Jadi dari segi safety dan apa-apa tuh sangat berhati-hati banget gitu ya. Itu aja sih yang dipelajari dari pas gabung di Belanda. Tapi ya fun aja sih. iya. Jadi tiap berarti kalau summer berarti cuma 2 kali dong nyelam. Iya, Ya kayak maksudnya cuman dua. sebentar banget. Jadi ya dua enggak summernya kan berapa bulan lah, misalnya summernya tuh yang angetnya ada sekitar 3 bulanan ya, aku lupa. Itu kita bisa tiap minggu kita pergi diving gitu. Cuman memang dingin banget gitu, biarpun udah summer juga dingin banget. Tuh siapa tuh Bang Yoyo ya bilang ya, "Hayu kita bikin paper tentang coral plate lagi." Hayu banget dong. Iya, jadi ini Bang Suryo nih yang ngurusin perdagangan karang di Indonesia, Mbak. Iya harus dong, Bang Yoyo, ayo di-update itu papernya kita. Nanti bisa bikin modeling juga, Mas Suryo jagonya tuh. Apa Ayo, 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 situ ayo. gitu loh. Nanti saya bantuin ngetik-ngetik aja lah. Pengembira, bikin mah ini organizer. Nah, iya, Mbak. Jadi dari Belanda kerja di apa? UNEP ya waktu itu ya. Nah, terus Ya. Nah, habis habis itu kan nggak terdengar lagi tuh Mbak Ade di Indonesia tuh. Taunya di Belanda. ngabur. Ngabur. Mbak Dulu Ade di Australia dulu. Itu iya, gimana? dulu. Dulu pas pulang dari Inggris itu kan ya saya tipikal lah waktu itu orang yang tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun di luar negeri, begitu pulang ke Indonesia, wah sangat kecewa dengan kondisi negara ini gitu ya. Kayaknya, tapi itu kayaknya dirasain deh. Jadi kayaknya orang-orang yang PhD atau yang master begitu pulang ke Indonesia kan kayak, "Duh, kok gini banget sih?" Itu sebenarnya sama banget sih. Saya juga ada turning point ya. Itu kebetulan lagi dari pulang dari Inggris itu saya kan balik lagi ke Terangi. Terus saya balik lagi ke Terangi, kita ada proyek di Pulau Pahawang, Lampung Selatan. Lampung Selatan lagi-lagi untuk coral trade gitu ya di situ, dan kayaknya di situ adalah turning point ya. Sedih banget waktu itu karena ngikutin nelayan pada ngambilin Caulastrea gitu ya, salah satu jenis-jenis coral yang untuk diperdagangkan ya. Itu tuh benar-benar gila banget, Gin. Jadi si nelayan ini itu dari atasnya airnya keruh dan tidak ada terumbu karang ya. Tapi terus dia buka diving gitu kan, dia pakai rantai besi, pakai kompresor, turun ke bawah, diikutin sama kita. Ya ampun, itu 30 meter dalamnya. 30 meter dan bottomnya tuh soft bottom gitu ya, pasir gitu ya, pasir soft gitu. Terus Caulastreanya tuh di mana-mana, jadi dia kayak panen aja, diambilin satu-satu. Nanti keranjangnya dia penuh, dia naik ke atas, dia turun lagi, naik ke atas. Jadi selama 1 jam itu dia naik turunnya 5 kali. Waduh, nggak bener nih gitu ya. Ini orang pasti bertahan hidupnya berapa tahun lagi sih? 5, 10 tahun lagi gitu ya, sebelum sebelum lumpuh dan lain-lain ya. Kayaknya di situ aku ngerasanya, aduh, ini kayaknya aku nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Ngapain ya? Nggak, kayaknya nggak bermanfaat gitu loh waktu saat itu tuh mikirnya.
kalau di LSM atau kita ngerjain proyek itu semua berhenti begitu proyek itu selesai. Jadi ada uangnya, ya kan, benar kan, maksudnya kita kita ada uang ya kita ke lapangan, tapi kan kita nggak bisa terus berkomitmen untuk ke situ gitu loh. Mungkin kalau tadi bikin cerita gijlik masih sering ke Sebesi atau segala macam ya itu senang banget, cuman kayaknya waktu itu saya sebagai seorang perempuan kayaknya saya nggak mungkin untuk bisa berkomitmen gitu loh, walaupun saya kayak sedih banget gitu. Terus akhirnya itu tahun 2000 berapa tuh, 2003 ya, 2004-an gitu. Terus di tengah kegalauan merasa tidak bisa melakukan apa-apa untuk konservasi, cinta pertama tuh mengajak menikah gitu. Ya udah, kebetulan suami udah tinggal di Australia dari lulus SMA. Banyak yang patah hati pada saat itu berarti. Nggak juga lah, aku galak gitu. Ya akhirnya terus suami tuh udah kerja dan kuliah dan kerja di mana di Australia kan. Jadi aku pindahlah ke Australia gitu ya. Tapi sepindah-pindahnya aku, seenggak ngapa-ngapainnya aku tuh kayak hati itu tetap gitu loh, pengen penelitian, pengen kelautan gitu loh. Jadi pada masa itu kayaknya, aduh ini banget, apa sedih banget gitu ya. Ya sesedih-sedihnya tidak bisa membantu nelayan di Indonesia, kayaknya lebih sedih waktu nggak ngapa-ngapa. Maksudnya lebih sedih, nggak ini nggak apa, maksudnya nggak sumbangsih juga gitu ya, galau-galau gitu deh. Terus udah gitu, akhirnya kan aku melahirkan punya anak gitu. Dan waktu itu sempat juga sih, kayak orang-orang masih berbaik hati, aku masih ngerjain beberapa proyek, kayak misalnya Helen Fox, itu kan aku sering suka pulang ke Indonesia. Terus Helen Fox kan punya, enggak, sebelum itu, sama Mark Atman dulu diajak gitu untuk ngurusin Eco Reef di Bunaken. Oh, ya. Nah, jadi dalam status aku pindah di Australia itu aku masih ngurusin si Eco Reef ini. Jadi aku pulang tuh 2004, 2005, terus 2008, 2010 aku rutin ke Eco Reef itu penelitian gitu di situ. Kenapa? Di Bunaken kan itu? Ya, di Bunaken gitu. Dan masih ngerjain Eco Reef terus pas jadi itu tuh mulai pertama kecebur untuk restorasi itu di situ ngerjain. Terus tahun 2008 tuh pas lagi pas banget pulang ke Indonesia, terus Helen Fox minta cari asisten untuk cari yang bantuin lah untuk pergi ke Komodo gitu. Dan ya sebagai gue gampangan gitu ya, asal pergi ke lapangan gitu gue hayu aja gitu ya, nggak dibayar hayu aja gitu ya. Iya betul. Jadi bantuin dia tuh ke Komodo, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang aku deket banget sama dia, kerja sering banget sama dia gitu ya. Dia restorasi ekrofile kan di Komodo. Wow, itu keren. Jadi, banget aplikasinya, komprehensif banget. Keren ya, keren. Iya iya. Si ekrofile itu nah maunya okay. yang masalahnya, Mbak, ekrofile itu tuh tidak ter di Indonesianya sendiri itu tidak terdeliver dengan baik sebagai suatu percontoh restorasi. Wah, kok bisa? Makanya dia hanya ada di Komodo. Harusnya kan kalau terdeliver dengan baik ya, itu kan betul, ada betul. Di mana harusnya. Betul, betul, betul. Iya, aku nggak kepikiran loh. Ya, jadi dari sisi publikasi nya memang bagus, ceritanya banyak, tetapi nggak ada orang yang jadi apa sih flagship-nya ya, orang Indonesia yang menjadi juru promosinya gitu loh. Oh iya, betul betul betul. Mungkin karena nggak ada sebenarnya nggak ada brand yang terlibat di situ ya nggak sih, kan karena itu cuma batu doang ditaruhin. Jadi itu karena udah keblok sama Helen Fox-nya. Oh, ini Helen Fox nih, orang. Kalaupun mau ke sana bisa juga. Jadi membranding ya,
nih, sebenarnya kayak gue nih Bayorok, yang Bayorok Indonesia tuh. Sebenarnya kan itu orang asing juga yang buat. Cuma kita apa ya, membranding itu gitu. Nah, Iya, jadi iya, iya. Iya, apa memang kita perlu buat itu gitu loh. Untuk iya, iya, orang iya. sama Ya, kayak apa sih yang spider itu kan? Mars Ya kan? Spider. Itu dibantu yang membranding tuh teman-teman Unhas. Yang Oh, membranding oke. Okay. lewat jejaring apa ya alumni-alumninya yang ada di KKP yang di mana-mana. Makanya Mars Iya. itu di mana-mana sekarang. Nah, sebenarnya tadi apa kayak Rockpile itu kan yang pakai itu terakhir cuma WWF tuh. Yang di mana ya? Alor kalau nggak salah. Itu Mas Anton tuh. Sekarang Erdi yang menginikan gitu. Jadi ya perlu ada orang yang membranding karena kalau berdasarkan risetnya itu kan komprehensif banget gitu loh. Betul, 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 betul. Bisa juga nanti apa Iya, iya, iya. di branding ya. Malah yang Iya. mendunia juga, Indonesia juga kan yang dari lini tuh yang Ya. roti buaya gitu loh itu. Ya, karena ada orang yang selalu promosi itu gitu. Nah, Oh makanya iya, betul betul. jadi ya sama, jadi akhirnya inovasi-inovasi itu nggak kedengeran. Jadi hanya sebatas inovasi yang dikerjakan Iya jadi iya iya benar benar. gitu. Iya. Benar benar Ya. benar benar benar. Dari pihak Taman Nasional Komodo juga nggak apa sih nggak berusaha menyebarkan apa menyebarkan metode itu. Nah ini Betul. kata Firly ada pot Rockpile, Rockpile yang di Pulau Seribu beda lagi ceritanya Firly. Jadi di Pulau Seribu tuh mengembangkan Rockpile juga, cuma Tapi Rockpile adalah semen beton dikasih transplan karang tuh samping rock pile-nya 1.000 Taman Nasional juga yang bilang seperti itu. Sebenarnya rock pile kan cuma kalau artinya kan tumpukan batu. Iya, Kalau di search iya. kita kan tumpukan batu doang gitu kan. Itu kan ya itu mah Tapi kan kalau aduh. yang di Komodo itu kan pakainya batu vulkanik rock aja ya, batu-batu dari gunung-gunung lah yang hitam-hitam gitu. Batu bangunan lah sebenarnya. Ya, jadi kalau kalau aku sendiri kan untuk restorasi sesuai ketersediaan bahan. Bahan. Jadi nggak semua kan punya batu sebanyak di Komodo. Iya, betul, 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 betul. Dan apa Tapi ya nanti namanya logistik juga susah. betul kalau ada orang yang nanya ke saya tuh mana metode yang bagus? Ya, cari aja sumber daya yang ada di sana yang tersedia kita pakai itu itulah metode Ya, terbaik ya sama betul, betul. apa jadi mahal karena harus ngambil di tempat lain gitu misalnya kayak gitu Ya, ya itu betul, sih betul, betul. kita diskusi lebih lanjut Mbak. Ya. Oke Mbak, tadi kan udah di Komodo apa sama Helen Fox gitu ya. Berarti dalam perjalanan Mbak sendiri nih banyak juga ketemu apa ya wanita-wanita yang bergerak di bidang konservasi kan yang baik nasional maupun internasional gitu loh. Nah Ya. dari Mbak sendiri nih wanita Indonesia nih kan kayak Mbak Ade sendiri kan memang sudah mendunia kan sebenarnya kan. Kalau gue kan masih menginisiasi gitu. Alah. Nah gimana apa ya maksudnya di antara peneliti-peneliti ini nih kita positioning-nya seperti apa sih Mbak? Secara keilmuan, secara apa ya apa ya wawasan misalnya kemampuan dalam memecahkan masalah misalnya itu gimana tuh Mbak? Kalau boleh jujur,
misalkan aku gabung sama labnya Bigin ya, labnya Bigin, labnya Hawis awal tahun ini. Jadi saya pulang ke Indonesia 2019 awal dan alhamdulillah banget sama Bigin di itu tuh diterima tuh aplikasi saya, lamaran saya jadi staffnya Bigin. Aja buat gitu kalau Tapi terus terang ya, waktu saya gabung di labnya Bigin, labnya Hawis, itu saya terus terang takjub gitu loh. Saya takjub karena wow, gila ya, nih anak-anak hebat banget gitu ya. Karena memang pas begitu, nah waktu di Australia itu, akhirnya saya sempat S3 kan, karena menemani suami, terus udah gitu, pengen banget sekolah lagi. Akhirnya setelah punya anak tiga, dapat kesempatan untuk ke sekolah S3 lagi. Dan waktu S3 itu memang tujuan saya itu sebenarnya saya fokus banget waktu itu adalah pengen belajar menulis gitu ya. Karena setelah yang tadi saya ceritain ya, pertama kali sama Jan Steven ditunjukin paper, ditunjukin penelitian gitu tuh, semuanya penulisnya kan orang bule gitu ya, sedangkan Indonesia sumber dayanya banyak, masalahnya banyak gitu ya, potensinya banyak gitu, tapi nggak terdengar keluar gitu ya. Ya mungkin sebagian orang, ah kita kan praktisi, ah kita kan apa namanya, di lapangan aja LSM ya, itu juga benar juga ya, nggak ada masalahnya gitu ya. Cuman kalau saya pribadi, karena saya tuh merasa saya seorang peneliti gitu ya, saya senangnya meneliti gitu ya. Bagi saya suatu proyek itu harus menjadi satu kesatuan gitu ya, dari mulai kita mencari dana, mendesain, mencari dana, mendesain sebuah program, menjalani program, melakukan penelitiannya, mengumpulkan data, mengolah data, sampai data itu harus dipublish. Menurut saya itu satu kesatuan, baru itu adalah suatu kelengkapan gitu ya. Karena kalau di luar itu, if you don't publish, it doesn't exist gitu ya. Mereka sekejap itu gitu ya. Jadi kalau penelitian itu nggak pernah dipublish, ya dianggap nggak ada gitu. Itu kan sia-sia gitu ya. Jadi saya memang spesifik waktu S3 itu mencari supervisor yang memang ambisius banget dalam menulis gitu ya, dengan segala resikonya. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat daftar di Melbourne Uni, waktu itu tempat saya tinggal gitu ya, tapi ini bidangnya nggak terbuka ramah tropik gitu. Akhirnya dulu ada, sekarang juga masih ada ya, coral list itu loh, mailing list tentang coral itu, sempat dibuka posisi PhD di Queensland, di negara bagian lain dengan Peter Mamby. Begitu saya buka profilnya Peter Mamby, wow, ini orang gila banget gitu ya. jadi dia dalam gokil itu. 35 tahun dia udah jadi, ya, jadi dia tuh 35 tahun udah jadi profesor termuda di Inggris gitu. Terus papernya tuh udah ratusan gitu ya. Tapi tentu di balik itu kan setiap orang pasti punya karakter ya. Dia kan punya karakter sendirilah, nggak mudah juga bekerja dengan dia. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat kesempatan kerja dengan Pit Mambi ini. Dan waktu masuk lab di Australia itu gila banget ya, masuk ke itu sesuatu yang nggak bisa di saya ungkapkan lah ya, se-penggeliat itu gitu ya, science itu gitu ya, gimana mereka tuh bersemangat gitu ya, memecahkan banyak problem. Nah, dari dulu itu, saya itu di Indonesia pengalaman kerjaannya tersegmen ya, jadi ah kamu mah orang pemerintah, tahu apa sih orang pemerintah, kita orang LSM, kita yang tahu masyarakat, kayak gitu ya. Itu adalah pertama kali saya berada di lab di mana semua itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Seperti misalnya gini, Pit Mambi itu punya satu paper, dia punya satu paper penelitian tentang herbivory fisheries. Jadi ya, penangkapan ikan herbivory. Modeling. Ha. Jadi dia no bikin tahu banget tuh. Jadi herbivory fisheries ya tentang anak IPK, Mbak. Nah, itu supervisor aku di Belize ya, ya di Karibia gitu ya. Dia meneliti gimana berbahayanya herbivory fisheries itu berkaitan dengan kepunahan terumbu karang di Karibia gitu ya. Dan dia bikin modeling, dia bikin trajektori segala macam. Dan yang paling mengagumkan buat saya adalah gimana dari sebuah paper scientific itu sampai hasilnya, rekomendasi dari paper itu dijadikan suatu kebijakan suatu negara. Itu kan gila banget. Gila. Gokil itu. Gitu. Kalau
gokil gitu. Kalau di Indonesia itu ya science science gitu, LSM LSM, pemerintah pemerintah gitu. Jadi saya tuh punya keinginan applied science gitu ya, gimana science kita itu bisa membawa kebaikan gitu ya, karena orang LSM sendiri nggak bisa jalan sendiri, scientist nggak bisa jalan sendiri, pemerintah juga membutuhkan masukan dari kita dan harus bisa apa, harus mau mendengarkan juga gitu ya, bahwa science is real gitu ya. Dan contoh misalnya, contoh waktu saya berada di sana tuh ada seorang teman lab saya yang penelitiannya tentang crown of thorn starfish. Jadi kalau di Australia itu Great Barrier Reef itu adalah the best managed coral reef in the world, dan mereka masih tetap apa namanya menghadapi kepunahan juga. Salah satu kepunahan itu adalah karena pemangsaan cod itu ya, crown of thorn starfish. Kenapa? Karena dengan climate banyak banget dan mereka outbreaknya gila-gilaan. Outbreak. Outbreaknya tuh gila-gilaan, ribuan, jutaan, banyak banget, ratusan ribu. Jadi dengan suhu laut yang semakin meningkat, mereka kan makin subur gitu ya. Yeah. Jadi si Pit Mambi ini tuh benar-benar jenius banget dia tuh. Jadi dia meng-hire seseorang yang ahlinya tentang connectivity. Jadi berapa banyak investasi yang harus dikeluarkan oleh manajemen Great Barrier Reef untuk memusnahkan crown of thorn starfish. Karena kan kita nggak mungkin, dia panjangnya 2.000 km, nggak mungkin kita bunuhin semua. Jadi dia itu bikin priority area, di mana pulau-pulau sumber outbreak, yang di mana dana dan effort harus difokuskan untuk memusnahkan cod di situ. Yang dia hire siapa? Yang dia hire adalah seorang postdoc yang penelitiannya sebelumnya tentang Facebook, friendship di Facebook. Jadi dia mengambil seseorang yang ahlinya adalah tentang social friendship di Facebook, di mana kalau kita nge-unfriend satu orang, berapa banyak friends yang hilang dari kita, dia apply untuk larva dari cod ini. Jadi hasil penelitian itu dia keluar rencana pulau-pulau mana aja yang harus dilakukan duluan, kalau ada outbreak itu pulau mana duluan. Jadi dia belajar tentang apa namanya arus juga ya. Jadi kalau misalnya satu pulau ini ada outbreak, berarti pulau-pulau di bawahnya kan arusnya misalnya dari utara ke selatan, pulau-pulau yang beresiko mana aja, yang paling utama sumber outbreak di mana aja, itu dia melakukan modeling dengan si postdoc ini. Dan itu lagi-lagi itu hasil penelitiannya diterapkan oleh pemerintah Australia ya. Jadi pulau-pulau yang dia sarankan itu benar-benar menjadi fokus utama pemusnahan si cod ini gitu. Jadi itu kayaknya pertama kali saya di science melihat gitu gimana a good science itu membawa kebaikan gitu ya, kemanfaatan karena hasilnya digunakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi di situ saya belajar banyak juga bahwa wow, ini gila banget gitu ya. Dan begitu saya sampai di Indonesia bergabung dengan lab biodiversinya Bigin dan Hawis gitu ya, saya melihat bahwa ini promising gitu ya. Karena kalian, paper-paper kalian itu kan udah mulai bagaimana menggunakan misalnya eDNA untuk manajemen hiu di Indonesia gitu ya. Jadi promising lah menurut saya di Indonesia. Memang kita agak tertinggal, tapi bukannya nggak mungkin untuk dikejar gitu ya. Dan zaman sekarang itu udah bukan zaman kayak 20 tahun lalu yang kalau kita punya data, ih kita kekepin sendiri ya datanya, nggak boleh kamu lihat, nggak boleh kamu pinjam, enggak. Sekarang tuh udah era kolaborasi, udah era kolaborasi gitu ya. Karena toh orang-orang yang ngekepin data juga akhirnya nggak kemana-mana juga datanya, jogrok aja gitu ya, jogrok aja di komputernya gitu. Jadi buat saya tadi bikin pertanyaannya gimana perbedaannya, sangat promising lah kalau saya lihat teman-teman di IPB ya, untuk riset sangat promising. Dan saya pikir FPIK IPB itu udah strong banget di Indonesia, yang lulusannya juga udah pada kemana-mana, dan ini kan kebaikan yang bisa menular banget. Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mas Handoko. Ya. Sebagai ahli koral, apa pengalaman yang paling menarik dalam karir? Gitu. Yang tidak terlupakan.
yang paling nggak terlupakan banyak sih ya, terutama apa ya yang paling nggak terlupakan banyak banget karena kesempatan apa ya, tapi kayaknya yang paling utama ketemu orang-orang inspirasi inspiratif deh, yang selalu meng-encourage, yang selalu membantu along the way gitu ya, yang menjadi role model itu deh kayaknya, dan pengalaman paling menarik itu, dan yang paling itu sih tempatnya jalan-jalan ya, bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, bisa lihat Indonesia keren banget. paling paling memorable tuh di mana Mbak, tempat nyelam di Indonesia? Tapi dulu ya, nggak tahu sekarang sih ya, yang pasti sih Raja Ampat gitu ya, dulu sih Padaido gitu ya, Raja Ampat, Padaido, tapi kayaknya saya kalau ngomong itu suka sedih ya, karena sekarang di Indonesia itu rusaknya gila-gilaan banget gitu ya, tingkat kerusakannya luar biasa gitu, dan yang paling menakjubkan adalah apa yang paling menakjubkan adalah daerah-daerah yang kita pikir paling pristine, paling jauh, paling paling indah itu biasanya paling rusak gitu. Iya, betul. Jadi itu sih kalau kesan kesan paling memorable ya tadi ya, ketemu banyak orang yang ini bukan klise ya, tapi ini kenyataan bahwa ketemu orang-orang yang sangat inspiratif yang membantu, dan pengalaman kedua yang nggak bisa dilupakan adalah hampir mati di Lampung. Itu kenapa belumnya atau gimana tuh, Mbak? Jadi waktu itu lagi sama Terangi Gin, lagi itu juga sama survei tentang ornamental fisheries gitu ya, dan kita pair up, aku tuh lupa sama siapa pair up gitu ya, kita berdua-berdua, dan daerah-daerah di Lampung itu kan quite typical ya, maksudnya airnya keruh banget, terus dalamnya soft bottom, terus udah gitu di bawahnya banyak karang-karang yang lepasan gitu. Nah, aku tuh pas turun lihat pressure gauge aku kok naik turun naik turun naik turun gitu ya, naik turun, terus aduh ini kok gimana, tapi karena udah berdua body terus turun, yang satu body aku tuh kan ngebuka rollnya terus nanti aku surveinya gitu, tiba-tiba pas udah kedalaman 18 meter tuh aku nggak bisa nafas, oksigennya nggak keluar, nggak keluar, ya Allah, itu tuh pas kebetulan lagi mau nikah. Lagi Monica di 18 meter gelap gulita, dan partner diving aku udah satu udah nggak bisa kekejar, jadi aku pilihannya cuma berusaha ngejar dia dan aku makin nggak bisa napas di kedalaman 18 meter, atau aku esa esa ya si esa gitu. Swimming. Ya aku ingat banget jadi pada saat itu, dan aku tuh nggak tahu kenapa nggak kepikiran buka weight belt aku. Tapi kayaknya kalau itu emang nggak boleh ya, karena kalau buka weight belt takutnya juga terlalu cepat gitu ya. Jadi akhirnya aku 18 dan 18 meter dalam kondisi gelap, aku buka mouthpiece aku, terus aku naik ke atas perlahan-lahan sambil teriak aja gitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun aku agak belet gitu ya dalam ilmu diving, tapi aku inget Esa itu gimana cara. Ilmu yang harus diketahui dan tidak harus dipraktekkan kalau bisa. Iya, betul. Jadi pas waktu esa itu udah langsung kebayang tuh muka nyokap gue, muka calon suami gitu ya. Aduh, kalau gue mati di sini gimana gitu ya. Pas udah sampai pacaran, pembukaan, orang-orang pada kaget. Kenapa? Udah pacaran lama lagi ya? Enggak, aku kan gak pakai pacaran. Iya. Udah diincar lama lagi. Tapi ternyata pas sampai atas orang-orang kan pada kaget lah, Mbak Ade kenapa gitu ya, ternyata bla 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 cerita, ternyata tabungnya itu sistem yang lama loh Gin, yang bilang itu ya. Yang tipe L itu loh, ya yang lama. Nah, betul, itu tuh aku juga nggak ngerti, nggak pernah lihat tabung itu sebelumnya, nggak tahu cara kerjanya gimana, kok bisa ada bersama dengan tabung-tabung lain, tapi kan biasanya kalau ke lapangan gitu ya, kita saking udah banyak orang, divingnya banyak, jadi alat apa aja masuk gitu ya. Kebetulan aku ya, beruntung banget dapet tabung yang itu udah benar-benar takut mati, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampai sekarang masih normal, sehat. Ini sebenarnya terakhir nih, karena udah mau 1 jam, nggak terasa kan, Mbak? Dari Bang Veda nih, kalau Mbak Ade dikasih kesempatan bikin laboratorium lapang, kira-kira di mana tuh
kalau di Indonesia ini yang Mbak Ade Nah, inginkan? kalau aku karena kemarin itu tahun awal 2019 itu sempat berada di timnya Ridwan Kamil sebagai advisor untuk masalah kelautan dan perikanan, dan banyak kita itu bergerak di daerah Laut Jawa Utara. Kita itu sempat beberapa kali ke Pulau Biawak yang ada di off-nya Indramayu ya. Nah, dan di situ itu kayak kalau menurut aku cocok banget gitu loh, jadi lab gitu loh di situ. Tapi walaupun memang agak jauh ya, tapi maksudnya dia nggak kayak Pulau Seribu, dia tuh pulaunya cuma sebiji doang di situ. Terus terumbu karang di yang shallow-nya, yang 2-3 meternya tuh bagus banget. Walaupun yang agak dalamnya agak menyedihkan ya. Terus udah gitu dia itu pernah kena tumpahan minyak Pertamina gitu ya. Terus di situ ada mes-mes juga gitu. Aku tuh kebayangnya di situ gitu loh, karena apa namanya cukup terdekat, terjangkau gitu ya. Tapi itu hanya karena aku nggak tahu tempat lain aja sih. Tapi pasti di Bali di kayak gitu-gitu banyak. Tuh, Bang Mena, Pulau Biawak. Pulau Biawak tuh. Tahu, aku ke sana sama Hawis tahun 2003. Oh iya. Iya. Masih kayak apa? Jadi, ya banyak biawak. Iya, emang banyak. Ya memang sebenarnya ada 3 pulau di situ, Mbak, tapi yang 2 habis kan karena dibuat buat nimbun balongan. Nah, ini terakhir banget nih, Mbak Ade. Kira-kira ini dalam rangka Hari Kartini ini kita ngobrol, pesan Mbak Ade lah buat para Kartini-Kartini Indonesia nih, gimana nih, gimana supaya bisa berkontribusi untuk penyelamatan terumbu karang? Penyelamatan terumbu karang ya. Pokoknya saya sih kalau ada yang nanya gini, jawabannya emang agak 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 susah ya kalau aksinya harus langsung. Tapi do even the smallest things ya. Kalau saya itu tidak menggunakan kresek lagi gitu ya. Terus botol minum juga bawa sendiri. Tidak membuang sampah gitu ya. Kalau yang suka lihat di Instagram saya, kalau saya jalan-jalan saya biasanya pulangnya ngumpulin sampah juga gitu ya. Kayaknya hal kecil, kalau gini, kalau orang Indonesia itu kan nggak ada orientasi kelautan ya. Buat mereka laut itu jauh, laut itu sesuatu yang nggak deket, nggak di depan mata gitu ya. Jadi kalau dikasih contohnya tentang konservasi kelautan agak jauh, tapi kalau misalnya dari action yang kecil aja deh, misalnya kita nggak buang sampah sembarangan aja deh, itu udah yang paling basic banget gitu ya. Kayaknya saya pesannya kalau untuk konservasi itu. Sorry tadi bikin tanyanya apa ya? Berhubungan dengan Hari Kartini teh. Ya, itulah. Benar, Mbak. Terus itu dari segi action ya, tapi kalau misalnya dari segi yang lain sih yang pasti mengerjakan sesuatu seperti kita mencintainya amat sangat gitu deh. Pasti pasti bisa memberikan hasil lebih gitu daripada misalnya kita terpaksa gitu ya. Dan kadang-kadang satu aja sih pesan saya kalau ngelihat yang younger generation itu suka nanya duitnya duluan gitu di depan. Misalnya gini, oh ya kelapangan dibayar nggak saya? Kalau saya nggak pernah nanya itu, even sampai sekarang aja kadang nggak nanya gitu loh ya. Tapi kalau kita serius pasti ngikutin deh yang gitu-gitu sih. Betul. Betul, Mbak. Setuju tuh, Mbak. Makanya kita Oke, kere Mbak. terus, Gin. Iya, benar. Segini-segini aja. Tapi ya sering jalan-jalan aja lebihnya. Iya, tuh bikin happy banget mukanya tuh, ketawanya seneng banget. Iya. Seru nih ngobrol sama Mbak Ade. Oke, Mbak Ade. Karena waktu terbatas, aku thanks banget nih bisa ngobrol sama Mbak Ade dan banyak sekali apa ya inspirasi ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman Mbak Ade yang ya mencerahkan lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kita nih younger generation kayak saya. Amin, Dan amin. Makasih terima banget kasih bikin udah diundang. teman-teman yang sudah mampir di sini, ada
senior. Ini ada Mbak Yanti nih, temen Mbak Ade, ditanya Mbak Ade kapan ke Ambon? Ya mau dong, Yanti tuh umuri sahabat aku. Nanti kita agendakan Mbak ke Teluk Ambon, bagus loh Mbak. Harus, harus, harus. Ya. Ya, ya salam buat teman-teman semua di sini, tadi ada Bang Veda, Mas Andoko, ada Firly, terus Mas Haryadi, camat camat tahu kan Mbak, Ya, lihat Mbak. camat. Ya ampun, ya. Itu Makanya gue bilang Bang Yogi. banyak apa penggemar-penggemar lama akan hadir gitu ya. Apa sih? Mbak Ade, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Diver Story yang ketiga ya. Nanti ada Bang Martin nih minggu depan cerita tentang konservasi. Yeay. Asik. Ya, obrolan-obrolan ringan aja. Mudah-mudahan apa ya, memberikan ya wawasan baru, cerita baru ya yang bisa kita ambil apapun lah itu gitu. Mbak Ade, terima kasih ya Mbak Ade. Nanti jangan Makasih kapok banget lagi. tiga undangannya. Sukses untuk penelitiannya tentang restorasi Makasih. di Indonesia. Mudah-mudahan target-target yang dicapai itu bisa apa, terpenuhi, dan benar-benar ngebuktiin bahwa riset yang benar, hasil yang benar bisa mempengaruhi atau Mempengaruhi. memperkuat kebijakan yang sudah ada. Kita usaha Itu bersama-sama. banget, itu banget. Nanti bikin harus bantuin. Siap, siap. Ya, teman-teman juga, terima kasih. Mbak Ali, terima kasih. Terima kasih ya, Makasih Mbak. banget, Gin. Ya, Assalamualaikum. Bye. Bye. Sip. Kita ya, makasih Mbak Ade, dan teman-teman kita udah selesai obrolan dengan Mbak Ade. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa minggu depan tanggal 17. Itu akan ngobrol dengan Bang Martin Welly, salah satu orang yang cukup lama ya, pionir-pionir, mungkin generasi kedua lah ya untuk konservasi di Indonesia. Terima kasih Mas Handoko, Bang Veda, Bang Camat, Mbak Yanti, Mas Firly, kemudian ada Mas Yoyo, ya, Bang Nasir juga tadi. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depannya. Saya akhiri, sampai jumpa. Salam blub-blub, Diver Story. Bye.